Dalam video klip ini menunjukkan satu rakaman kemalangan jalan raya di mana sebuah kereta yang tiba-tiba sahaja menukar lorong sejurus dia memberi signal. Keadaan tersebut telah menyebabkan sebuah motosikal berhenti secara mengejut sehingga terlanggar belakang kereta tersebut dan terjatuh. Netizen turut memberi komen mengenai situasi ini mengatakan pemandu kenderaan tersebut sepatutnya memberi lampu isyarat kenderaan dan mengambil sedikit masa untuk menukar lorong tersebut.